English edition. Ya betul, first edition. Hola, bersama aku lagi kali ni dengan Yosleaf. Okey, apa khabar semua? Macam yang kau nampak tadi, hari ni aku nak buka Yu-Gi-Oh. Memang channel Anak Melayu Merantau Dunia ataupun rancangan Yosleaf jarang buka Yu-Gi-Oh. Macam yang kau tahu, aku pernah buka sekali ya Yu-Gi-Oh, iaitu Teen time tu. Yang Teen ada Dark Magician dengan tak silap aku Blue Eyes, tak silap aku kan. Tu Teen tahun 2020 ke 2021, aku dah lupa. Tapi nanti aku akan share link dekat atas, kau boleh tengok Yu-Gi-Oh. Aku pernah juga buka Yu-Gi-Oh sekali. Tapi lepas ni mungkin aku akan ada beberapa produk pada Yu-Gi-Oh yang aku akan buka juga. Sebab memandangkan set daripada Pokemon sekarang ni mahal, jadi sekarang ni aku pun nak mengurangkan bajet. Yelah, korang faham lah, ekonomi macam sekarang ni, kita kena berjimat cermat. Dan aku ada beberapa konten yang selain daripada Pokemon yang aku akan buka nanti, yang aku dah lama dah beli. Contohnya macam, aku ada Star Wars. Nanti aku akan buka Star Wars. Lepas tu aku ada Yu-Gi-Oh yang lama. Yu-Gi-Oh tu apa tak nama aku dah lupa. Lepas tu aku ada lagi satu Yu-Gi-Oh tu selaku. Hari ni aku akan buka ni. Dan aku ada satu tin lah Yu-Gi-Oh, tu tin 2022. Dan aku ada bercadang untuk beli yang ada keluar 3 dewa tu. Tapi tengok lah, kalau bajet aku okey, aku akan beli yang benda tu. Tapi untuk hari ni aku nak buka 2 ni, iaitu Ghost From The Past The Second Hunting. Ghost From The Past The Second Hunting ni, dia mengeluarkan balik kad-kad lama. Tapi dalam edisi dekat gambar tu, dia akan keluarkan, aku tengok hari tu, dipanggil Ghost Edition. Maksudnya dia akan kabur kan. Tak silap Ghost Edition tu, dia akan kabur kan. Contoh dia akan keluarkan, dekat dalam set ni ada Blue Eyes. Blue Eyes harga dia agak tinggi jugalah. Lepas tu kita ada Blue Eyes, kita ada apa yang perempuan ni, bukan Dark Magician, Girl Magician eh, aku pun tak ingat. Lepas tu kita ada lah kad-kad yang lama, kad-kad yang lama dan Yu-Gi-Oh yang dibuatkan gambar ghost. Kalau yang mana yang ada gambar ghost atau silver tu, kad tu harga dia agak tinggi juga. Set ni dah lama dah keluar, tahun lepas tak silap aku. Dah setahun dah keluar. Tapi aku baru nak buka, okey. Aku nak buka sebab apa? Aku ternampak ada kad Blue Eyes tu lah. Aku minat Blue Eyes sebenarnya. Blue Eyes dengan 3 yang dewa tu. Jadi aku tak ada nak kumpul apa pun, saja ini untuk buat konten. Sebab harga dia murah juga. Harga satu box RM179. Dan kau boleh dapat 4 booster pack. Dalam satu booster pack tu kau boleh dapat 5 card. Jadi sebabkan aku rasa macam tak cukup, aku belilah 2 untuk kita buat konten. Jadi korang nanti boleh pilih team, nak team kanan ataupun team kiri. Jadi tanpa membuang masa, jomlah kita buka Ghost From The Past The Second Hunting daripada Yu-Gi-Oh. Okay, jom kita buka. Jom. Okay, macam aku cakap tadi, hari ni aku nak buka 2 box daripada Yu-Gi-Oh, iaitu Ghost From The Past The Second Hunting. Dekat sini kalau korang nampak, dia tulis English Edition dan First Edition. Aku rasa First Edition yang dimaksudkan adalah holographic dia warna silver tu. Dia nampak ala-ala macam ghost, okay? Jadi aku rasa tanpa memasa kita akan buka. Jadi aku akan cuba buat macam tak tahulah mana ni. Dan aku akan bagi yang team kanan dengan team kiri, okay? Ni team kanan dan team kiri. Aku kali ni pilih team kanan. Jadi tanpa memasa, jom kita buka. Nah, macam yang aku cakap tadi, dalam set ni kita ada 5 je. Apa? Ada 4 booster pack saja. Dan 4 booster pack tu berlainan artwork. Berlainan artwork. Jadi dalam satu pack tu ada 5 card. Okey, kau tengok ni dia. Ni aku tak kenal, aku banyak tak kenal, aku tahu Asrai dia. Tapi ini semua kad-kad apa tu, gambar dia punya booster pack punya artwork ni, semua kad-kad lama, okey. Kad-kad lama. Jadi kau orang boleh pilih team, kau team kanan atau team kiri. Jadi tunggu kejap, aku buka box ni. Aku tak ada skip pun video ni. Jadi kau akan tengoklah aku buka box ni dengan slow-nya, okey. Okey. Jadi sepanjang kau orang tengok Yu-Gi-Oh, kau minat kad apa. Tapi yang kad bab Yu-Gi-Oh ni, dia punya orang kata kad list dia terlalu banyak tu. Dia punya watak dia pun lain, dia tak sama macam dulu. Ada juga yang dia keluarkan dah lamanya, tapi kebanyakannya semua lain-lain lah. Macam ni ada dia reprint balik tapi dia buat cara lain. Oh, yang ni aku dapat 2 girl ni, 2 perempuan ni. Sama je, aku akan mulakan perempuan ni, patulah ni dan ni, okey. Jadi dengan bismillah, lafaz bismillah, kita
mulakan dengan team kanan dululah. Kita mulakan dengan girl magician ni. Okey, booster pack dia aku rasa macam murah punya lah. Aku pun tak tahu. Tapi itulah. Aku tahu yang ni kat trick dia tak silap aku dua. Satu, dua. Kita letak depan tak silap aku lah. Dia ada 5 kad je. Aku tahu lah ni lah. Lepas tu kita pack pertama ni biasa aku tak tahu. Kalau ada harga nanti aku letak Ghost Trick Mummy. Lepas tu kita ada, dia kalau 3D lagi mahal. Untuk Yu-Gi-Oh ni yang mahal dia kalau kad tu function lah. Lepas tu kita ada Vision Hero Beyond. Ni dia punya ni. Ni Nirvana Hyde Paladin. Ni lawa ni. Aku tak tahu, aku tak apa-apa tahu sangat ni. Tapi dia ada tu bawah ni ada tulis first edition lah Nirvana. Kita ada Flynn Charger Smart. Dan ada tak sesuatu. Yang ni lawa ni, ni 3D tu mungkin. Dan kita ada Dragon Numbers 97 Dark Lubian. Nanti kalau ada harga aku akan letak, okey. Dan aku pun ada beli sleeve dia semalam. Okey, kita tengok kad pertama kita. Kad pertama kita pun rasa macam ada gempak. Aku tak tahu yang ni ke. Tapi dia first edition. Untuk Yu-Gi-Oh ni kalau kad tu function memang value dia tinggi lah. Sekejap sabar, kita sleeve dulu. Dan nama John Slee kita sleeve. Okey, aku tak tahu ni mungkin hit dia ke apa kan. Tapi aku tengok Mak Saleh buka dia, dua kad dia belakang. Aku tak tahu mana kad yang power tapi ni handsome. Okey, kita teruskan Dark Girl ni lagi. Pack dia yang kedua. Kita tengok macam mana. Aku pun tak tahu macam mana sebab semua holo yang aku tengok. Tapi kalau ada hit mungkin dia punya holo tu lagi lawa lah kan. Okey. Kita The Centrum of Parasite spell card yang ni. Lepas tu kita ada ni. Garang gila ni. First apa ni? First of the Neuvelet Tenyi. Ni pun masih trap card. Lepas tu ada Relating C. Card dua semua holo. Ada gold, lawa gold ni. Lepas tu kita ada DD7 Copernicus. Dan ada tak sesuatu? Tak ada. Kita ada Galaxy Soldier saja. Biasa je aku rasa. Nanti kalau korang tahu yang mana hit, korang boleh komen lah. Kita teruskan pack yang seterusnya. Pack yang keempat. Okay. Box yang ni. Jadi aku kita ada Sandwich. Ni kita tak buat kat trick. Kita ada General Rider Boss Stage. Okay. Mistress Sand. Ni power je. Attack dia 2100 weh. Lepas tu kita ada Yang Zing Parana spell card. Dan kita ada ni dia Ten Spirit Mapura sahaja. Okay, tak ada apa-apa lagi. Setakat ni belum ada apa-apa. Tapi yang ni tak ada attack dia 3000 yang aku sleeve kat dia. Last pack daripada team pertama eh. Kita tengok team pertama ni. Okay, ni last pack. Jadi kita mulakan dengan Rookie Warrior Lady. Lepas tu ada Ghost Trick Spectre. Kita ada ni dia siapa ni. Power ke attack dia. Outburst Dragon. Kita ada Burn Enforcer. Dan kita ada ni siapa ni nama. Manju of the 10,000 Hand. Ada 10,000 tangan. Kau bayangkan 10 tangan pun dah pening. Ni nak 10,000 tangan. Macam mana tu? What? Bro, what are you talking about, man? Okay, team kanan aku tak tahu mana yang ni. Kalau aku rasa nanti korang pilih lah team mana yang menang eh. Team kanan ataupun team kiri. Tapi kita tak ada dapat yang yang kad yang ada ni eh. Kita teruskan lagi pack yang seterusnya. Daripada team Ki, kita mulakan dengan Ramatouch of Despian. Power gila, handsome gila. Ni handsome gila. Sama Great Blessed Dragon. Lepas tu ada Oliver the Jester of Despian. Defender kosong, tak kuat lah ni. Kita ada Ghost Trick Jiangsh. Dan kita ada ni dia Mystery Shiny Boy. Okay, biasa je. Aku
aku tak tahulah kalau mana dia punya hit best dia kan. Tapi ni biasa-biasa ni. Ni attack dia 3000 power juga tu. Pack yang seterusnya, kita keluarkan pack ular. Kita tengok dia 5 card dia, tak banyak. Kalau pack Jepun ni tak banyak ah. Nanti kualik yang mana yang biasa main Yu-Gi-Oh boleh bagi tahulah. Kalau aku tersilap baik aku pun okey je sebenarnya kalau korang bagi tahu. Tapi kita tengok Didi Lamiah ni tak kuat langsung. Dan kita ada Chip Her Twin Raptor. Raptor bukan Raptor kereta, Raptor daripada Yu-Gi-Oh. Okey, pack seterusnya. Memang dalam set ni aku tak ada harap apa-apa. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, nak macam mana kan? Dan kita tengok yang seterusnya. Kita ada Vision Hero Poisonia. Kita ada Ghost Street Steen. Ni nampak ganas. Ni power. Ni aku sleeve ni. Dia nampak lain sikit. Mr. Flame Aprio. Lepas tu Infinity Saga. Dan kita ada, ni pun macam semua Red Eye Zombie Necro Dragon. Tahu lah, aku rasa dua kad ni macam power je, jadi aku sleeve je lah. Aku rasa aku nak sleeve, aku rasa nampak handsome, aku akan sleeve je. Dan aku nak bagi kemenangan tu, aku akan bagi macam tu je. Jadi jangan yang marah eh. Okay. Dia smart dia tulis first edition tu sebenarnya. Okay, kita ketepikan dia. Dan last pack daripada Blue Eyes White Dragon. Okay, kita tengok kita guna kat trick ni. Dua tepuk ke depan. Bismillah, mana tu ada rezeki kan untuk kita dapat yang ghost tu. Plunder Patrol Spinning Yard. Dia ada Chimichu Forces Dragon. Kosong, tak power. Ni ke? Nanti aku akan letak harga. Tapi ni nampak macam yang ghostnya ni ya. Entahlah, aku pun tak tahulah. Dan spell card. Dan last pack, Crystal Breast Rainbow Dragon. Okay, aku tengok dua ni macam lain macam ni, jadi aku sleeve je. Kita tak tahu, jadi kita sleeve je lah kan. Aku sleeve kan, dua kad ni. Okay, yang mana sleeve tu aku kira hit lah. Korang pun terima je lah. Kalau aku tersilap, terima je lah. Jadi, team kiri kita ada 4 hit eh. Bukan ada satu hit Pak Bandai buat cerita kan. Jadi korang pilih team mana. Dan kalau korang tahu aku salah, korang tegur je kat komen tu, bang macam ni nak tahu kat Yu-Gi-Oh sekian-sekian. Bagi tahu je, aku okey je nanya. Itu saja nampaknya. Aku tak tahu mana kad yang orang kata yang ada value. Aku main letak, mana tahu ada yang kena sleeve ke apa kan, aku tak tahu. Tapi itu sajalah untuk video hari ni. Aku rasa video ni pun agak pendek. Dan aku harap korang boleh support aku hingga ke 1,000 subscriber, okay? Dan aku terlupa nak cakap ni. Sebelum aku habiskan ni, aku akan, insyaAllah, aku akan buat streaming nanti untuk ulang tahun Jom Sleeve. Pada, tengoklah, 18 tu kalau cuti, aku akan buat malam tu. Kalau tak, aku akan anjakkan pada hari Jumaat malam, okay? Malam Sabtu nanti. Maksudnya hari Jumaat, malam tu, esoknya Sabtu, aku akan buat streaming, okay? Itu sajalah. Aku nak ucapkan terima kasih sebab menonton. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.